Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan menginformasikan sebuah fitur terbaru dari WhatsApp. Nah, sebenarnya ini sih sudah ada beberapa minggu yang lalu, tapi saya baru sempat membuatkan videonya. Oke, jika kalian belum tahu, kalian bisa simak video ini. Kita buka dulu aplikasi WhatsApp-nya. Nah, fitur baru yang saya maksud itu adalah kita bisa mengedit pesan ya teman-teman yang sudah kita kirimkan. Contohnya seperti ini. Misalnya saya anggap aja deh saya ingin mengirim pesan nih salah misalnya ya, nih kayak gini. Nih. Nah, ini kan salah. Nah, saya ingin mengedit pesan yang sudah saya kirim nih. Nah, caranya kalian tinggal blok saja ini, lalu kalian klik titik tiga yang ada di kanan atas. Nah, di sini ada pilihan edit. Nah, kalian bisa benerin deh sekarang yang tadi itu ya, subscribe misalnya. Nah, ini sudah diedit, jadi kalian nggak perlu lagi tipe-tipe gitu ya di bawahnya, karena kita sudah bisa mengedit secara langsung. Nah, tetapi pesan yang bisa kita edit itu adalah pesan yang kurang lebih 15 menit ya setelah kita kirimkan. Kalau sudah terlalu lama ini nggak bisa teman-teman. Nah, misalnya ini adalah pesan yang sudah saya kirim beberapa hari yang lalu ya, misalnya ini saya akan edit ini. Nah, nggak ada dia pilihan editnya karena sudah lewat 15 menit. Yang bisa diedit itu hanya pesan yang baru saja kita kirim ya, nggak lebih dari 15 menit. Contohnya seperti yang tadi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini memberikan informasi bagi kalian. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.